Saya Dadang Hariwan dari BPS Provinsi Jambi. BPS itu adalah Badan Pusat Statistik. Tugas hariannya adalah menghasilkan data statistik yang nanti akan digunakan untuk perencanaan maupun evaluasi dari pembangunan. BPS itu ada loh sekolah, namanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau yang sekarang namanya Polstat STIS. Oh, BPS itu menghasilkan ada data terkait dengan sosial, ada data terkait dengan ekonomi. Jadi semua data-data statistik ada loh di BPS. Penduduk Provinsi Jambi tahun sekarang ini ada sekitar 3,6 juta. Laki-lakinya ada berapa yo? Yaitu 1,8. Perempuannya 1,7. Berarti banyak laki-laki dibanding perempuan. Oh, BPS ini ada loh hajatan besar nanti tahun 2020, yaitu apa? Sensus penduduk 2020. Jadi nanti semua penduduk yang ada di Indonesia akan dicatat dalam sensus penduduk. Sekitar bulan Juli 2020. Di sensus penduduk 2020 ini ada yang unik loh. Dibanding dengan sensus-sensus yang sebelumnya, di tahun 2020 ada namanya sensus online. Kita bisa mencatat diri kita sendiri dengan online. Kalau punya HP, bolehlah pakai HP. Kalau pakai laptop, boleh pakai laptop. Atau mungkin pakai komputer, bisa seperti itu. Jadi tidak perlu dikunjungin, tetapi kita-kita semua ini bisa loh dimanapun, ya. Mau ke kafe, ayo tinggal ngupdate. Di rumah, ayo kita tinggal ngupdate. Ya, dimanapun sudah kita fasilitasin. Tahun lalu 2018, BPS Provinsi Jambi dapat loh penghargaan di level nasional. Apa itu? Yaitu Statistik Jambi. Ini adalah merupakan pelayanan BPS terhadap masyarakat untuk mendapatkan data secara gratis, mengambil data dimanapun, mengambil data kapanpun, yaitu menggunakan Android. BPS tahun 2018 mendapatkan top 99 dari Kemenpan RB ya, dalam satu kompetisi, yaitu kompetisinya apa? Kompetisi inovasi pelayanan publik, yaitu dalam bentuk Statistik Jambi berbasis Android.